sistem kontrol lampu dengan IoT menggunakan node MCU. Kita nyalakan aja alatnya. Jadi ini sistemnya pakai IoT, butuh internet untuk kontrolnya. Ini sedang connecting wifi, sedang nyari wifi. Kalau seperti ini statusnya udah terkonek ke internet. Selanjutnya kita langsung kontrol aja, kita kontrol kamar tidur. Sudah menyala. Ini bisa diaplikasikan untuk mengontrol misalnya kipas. Kamar tidur 2. Ruang dapur. Dia butuh respon 1-3 detik tergantung kecepatan internet. Kadang bisa 5 detik saat internet pagi pelan. Sekarang ruang teras. Ini bisa dikembangkan menggunakan app Android. Kita acak ruang dapur. Kita matikan. Kamar tidur. Kamar tidur buat ruang tamu. Kamar tidur 1 sama ruang teras. Jadi ini sistemnya butuh internet dan bisa diaplikasikan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya untuk mengontrol alat-alat dari jarak jauh. Oke, sistem bekerja. Terima kasih.